Semuanya, kembali lagi bersama aku Leni. Di video kali ini saya mau membuat spaghetti. Tapi sebelum saya mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah kolom komentar jika ada pertanyaan. So, buat teman-teman yang penasaran cara membuatnya dan apa aja bahannya, stay tune terus ya. You go and can without remorse, without heart. In your head, you're right, but in my head, you are the bad. I wanna show to the world that you're the bad. Okay, nah ini dia bahan-bahan yang saya pakai. Jadi ini saya pakai kaldu jamur secukupnya dan juga gula pasir secukupnya tergantung selera. Dan aku pakai 4 siung bawang putih, separuh bawang bombay, dan ini saya pakai daging ayam 300 gram. Dan ini saya pakai 5 sendok mayonaise. Saya pakai mayonaise maestro. Dan ini saya pakai keju. Saya pakai keju krab dan juga daun oregano. Merica bubuk setengah sendok teh. Dan ini aku pakai susu beruang ya, tapi teman-teman mau pakai susu merek apa aja itu tergantung selera ya. Lebih bagus juga pakai full cream juga lebih enak. Dan ini saya pakai garam secukupnya. Saya pakai 5 buah tomat dan bijinya saya udah buang ya. Dan spagettinya saya pakai merek yang ini. Dan saus tomatnya saya pakai merek yang ini, tapi buat teman-teman yang mau pakai merek lain juga itu bebas ya, tergantung selera. Dan tomatnya saya mau blender dulu supaya dia lebih halus. Nah, sekarang saya mau rebus spagettinya dulu. Jadi saya kasih mendidih air dulu secukupnya dan tambahkan 2 sendok makan minyak supaya nantinya dia nggak nempel, karena kalau nggak dikasih minyak nanti dia nempel-nempel. Nah, setelah matang langsung aja kita tiriskan.
hasilnya. Jadi gampang banget kan cara membuatnya. Oke, sampai di sini dulu ya videonya buat teman-teman yang suka. Selamat mencoba. Semoga videonya bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar jika ada pertanyaan. Oke, sampai jumpa di next video. Bye.